Halo sobat pecinta tanaman hias, kita jumpa lagi ya dengan channel Omah Kebon. Oke, mumpung hari weekend ini ya sobat, kali ini channel Omah Kebon akan mengajak jalan-jalan sobat pecinta tanaman hias ini ya. Tapi kita jalan-jalannya biasa, kita jalan-jalan di kebun ya. Oke, untuk yang baru saja bergabung, jangan lupa subscribe-nya ya, untuk menambah semangat untuk channel kami, lebih memberikan konten-konten yang manfaat. Oke, di video kali ini saya akan mengajak jalan-jalan sobat semua untuk blusukan ya, ini blusukan di kebun. Kebetulan hari libur, ini hari Sabtu, ini saya akan mencari ini ya, media tanam yaitu media tanam pohon bambu ya. Kebetulan di sekitar tempat saya banyak sekali pohon bambu dan saya akan mencari media tanam itu dari humus bambu. Media tanam dari humus bambu bisa menjadi pupuk ataupun juga media tanam sekalipun. Oke sobat, langsung saja ya, ini kita memanfaatkan humus dari daun bambu. Ini udah di sekitar kebun ya, tapi sobat harus hati-hati ya, ini di kebun. Nah ini sobat, untuk sedikit cerita, media tanam humus bambu itu juga udah banyak juga sering di minati oleh pecinta-pecinta tanaman ya, sebagai media tanam dan juga sekaligus buat pupuk ya sobat tentunya. Dan ini kalau sobat semua yang belum tahu humus daun bambu seperti apa, ini seperti ini. Nah, ini udah terolah secara alami ya, ini pembusukan alam dari daun bambu yang sudah lama sekali mengendap di bawah pohon bambu ya. Ini seperti ini humus daun bambu buat pupuk, buat media tanam, buat campuran juga bagus sekali ya, tebal ini sobat. Ini manfaatnya banyak banget dan saya juga sudah mempraktekannya ya di media saya kasih daun bambu seperti ini, saya kasih humus dengan humus secara alami seperti ini dan hasilnya sangat memuaskan ya, tanaman kita menjadi subur, gembur dan tentunya sehat. Dan manfaat daun bambu ini sangat bagus ya untuk tanaman kita. Media tanam humus daun bambu ini sangat bagus sekali, bisa kita manfaatin ya, ini bisa kita manfaatin untuk sobat-sobat yang sekitar rumahnya ada daun bambu, kita bisa mencarinya ya, carinya seperti ini saja, kita manfaatin di sekitar tempat kita ya seperti ini. Dan mudah-mudahan channel dari Omah Kebon bermanfaat untuk kalian semua ya. Kita mencari humus daun bambu, kita bisa manfaatin di sekitar rumah kita ya, jadi kita nggak susah payah atau nggak repot-repot untuk membelinya. Dan masih banyak lagi ya di media tanam atau pupuk di sekitaran rumah kita yang khususnya tinggalnya di pedesaan ya. Kalau di kota tentunya
sudah jarang sekali bambu-bambu seperti ini ya. Tapi kalau tempat saya alhamdulillah masih banyak sekali daun-daun bambu yang berserakan. Oke. Dan terima kasih ya sudah melihat channel kami, channel Omah Kebon. Ini saya ajak jalan-jalan ya, jalan-jalan untuk mencari media tanam dari humus daun bambu ya. Seperti ini contohnya. Ini sangat bagus sekali untuk kita jadikan media tanam tanaman hias kita ya. Jadi bagus. Dan tentunya jangan lupa untuk subscribe channel dari Omah Kebon biar lebih semangat. Ini cocok untuk media tanam apa saja ya. Ini media tanam tanaman hias, cocok sekali. Ini udah olahan alami, tidak fermentasi, ini alami dari alam ya sobat. Tidak harus membeli, tidak harus pesan online, tinggal ambil saja di kebun, udah diolah secara alami ya. Jadi tinggal kita racik aja, kita campur lagi. Dan terima kasih yang sudah bergabung untuk menonton channel dari kami, channel Omah Kebon. Semoga bermanfaat kita mencari media tanam di sekitar rumah kita ya, sekitar tempat kita lah. Dan ini ada humus daun bambu ya. Sekian, terima kasih sudah menyaksikan channel dari Omah Kebon, dan semoga channel kami bermanfaat. Yang belum mengetahui humus daun bambu seperti apa, ya seperti inilah humus daun bambu. Udah hancur, lebur, udah cocok, tinggal tanam saja. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.